nombre es Fernando Colunga. Malverde, el santo patrón. Pada pertengahan tahun 2020 lalu, media hiburan di Meksiko sempat dihebohkan oleh rencana kembalinya sang aktor legenda telenovela Meksiko, Fernando Colunga, ke layar kaca. Kabarnya, sang aktor akan membintangi salah satu proyek telenovela terbesar milik Telemundo yang bertajuk Malverde el Santo Patron. Dalam telenovela tersebut, Colunga akan berperan sebagai Jesus Malverde, seorang bandit dan pengedar narkoba legendaris asal Sinaloa yang dihormati sebagai orang suci oleh sebagian orang. Sosok Jesus Malverde ini tidak hanya diagungkan oleh kaum miskin Meksiko, namun oleh seluruh bandar narkoba di negeri Sombrero. Malverde hidup di abad ke-19, dikenal sebagai bandit murah hati atau malaikat orang miskin. Dia dianggap pahlawan rakyat di tanah kelahirannya. Ia digambarkan sebagai sosok Robin Hood-nya Sinaloa, yang mencuri harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Berita kembalinya aktor ganteng ini ke layar kaca disambut gembira oleh jutaan penggemarnya di seluruh dunia. Pasalnya, Colunga terakhir kali muncul di layar kaca saat ia membintangi telenovela Pasión y Poder pada tahun 2016 silam. Telemundo pun segera melakukan promosi besar-besaran terkait dengan proyek mega telenovela mereka itu. Wajah Colunga yang telah disulap menjadi sosok Jesus Malverde pun kemudian muncul di berbagai media hiburan berbahasa Spanyol di Amerika Serikat, Meksiko, dan di negara-negara Amerika Latin lainnya. Tak hanya itu, video promosi telenovela itu pun dengan cepat menyebar di berbagai media dan jejaring sosial. Telemundo meyakini kalau proyek telenovela yang menandai kembalinya Colunga ke layar kaca tersebut akan meraih sukses besar. Mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes de mi carrera. Malverde, el santo patrón. El santo de mucha gente buena a la que ayudé y gente mal también. ¿Narcos? Sí. Pero así somos los santos, ¿no? Nos debemos a todos, para bien o para mal. Malverde, el santo patrón. Kemudian sekitar seminggu setelah proses syuting telenovela Malverde el Santo Patron dimulai, Fernando Colunga tiba-tiba dikabarkan mundur dari telenovela tersebut. Kepergian Colunga dari telenovela itu kemudian dikonfirmasi oleh pihak Telemundo. Posisi Colunga sebagai pemeran Malverde pun lalu digantikan oleh aktor Pedro Fernandez. Berbagai spekulasi pun langsung bermunculan terkait dengan pengunduran diri aktor tersebut dari proyek Malverde. Salah satu rumor menyebutkan kalau Colunga mengundurkan diri setelah mengalami masalah dengan sejumlah pemain dan kru produksi. Namun hal itu diragukan mengingat reputasi Colunga yang dikenal sebagai aktor yang profesional dan tidak pernah bermasalah dengan pihak lain. Spekulasi lain mengungkapkan kalau Colunga mundur karena merasa khawatir terhadap image-nya jika memerankan karakter seorang bandar narkoba. Alasan ini pun diragukan sebab jika memang Colunga khawatir image-nya akan buruk dengan memerankan seorang bandar narkoba, maka sedari awal ia tidak akan menerima tawaran dari pihak Telemundo untuk serial Malverde tersebut. Sementara itu, majalah People and Espanol menyebut kalau pengunduran diri Colunga itu dikarenakan merasa khawatir akan tertular oleh virus COVID-19 yang penyebarannya masih tinggi di Meksiko, menyusul lokasi syuting serial Malverde yang akan dilakukan di negeri Sombrero. Pihak Telemundo sendiri memastikan kalau kepergian Colunga tersebut bukan dikarenakan adanya permasalahan di antara mereka. Meski tidak menyebut penyebab pasti hengkangnya sang aktor, namun Telemundo menegaskan kalau mereka memiliki beberapa proyek besar telenovela lainnya yang akan melibatkan Fernando Colunga sebagai bintang utamanya.
Sedangkan pembawa acara dan jurnalis senior Meksiko, Gustavo Adolfo Infante dalam channel YouTube-nya mengungkapkan, berdasarkan pengakuan Fernando Colunga kepadanya saat dikonfirmasi via telepon, pihak Telemundo-lah yang memutuskan untuk mengeluarkannya dari serial Malverde. Keputusan tersebut diambil karena mereka menilai kalau Colunga tidak cocok dengan peran tersebut. ¿Cuál es la realidad, Fer? ¿Por qué te saliste de la serie del Patrón del Mal de Telemundo? Dice, no, Gustavo, yo no me salí. La realidad es lo que puso Telemundo. Uh-huh. Ellos tomaron la decisión que ese proyecto no me convenía a mí. Desde el año pasado yo firmé con ellos. De última hora se toma la decisión que yo no vaya a ese proyecto. Y no sabes la calidad de personas, los ejecutivos aquí de Telemundo. Lo que he encontrado son mis amigos y demás, y obviamente ellos tienen que cuidar su producto, que es su pantalla, sus series, y yo tengo que cuidar mi producto, que soy yo. Di tengah banyaknya spekulasi penyebab mundurnya Fernando Colunga, jurnalis Meksiko Alex Caffi memastikan kalau penyebab mundurnya mantan kekasih Talia itu dari proyek Malverde dikarenakan kondisi kesehatan ibunya, Doña Margarita Olivares, yang tengah memburuk. Informasi tersebut didapatkan Caffi dari petinggi Telemundo secara langsung yang ia rahasiakan jati dirinya. Demi bisa merawat sang ibunda, kabarnya Colunga rela kehilangan proyek Malverde yang merupakan salah satu proyek terbesar dalam karirnya. Selain itu, dengan melepas proyek tersebut, Colunga juga dipastikan akan kehilangan penghasilan dalam jumlah yang sangat besar. Fernando Colunga dapat dimengerti, mengingat pada Mei 2020 lalu, ia baru saja kehilangan sang ayah tercinta untuk selamanya, saat tengah menjalani sesi kemoterapi akibat kanker yang dideritanya. Satu yang menjadi penyesalan Colunga adalah, ia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada sang ayah, karena pada saat itu, ia tengah berada di Miami terkait dengan persiapan proyek serial Malverde. Yang menyedihkannya lagi, Colunga tidak dapat kembali ke Meksiko pada saat itu juga dikarenakan mewabahnya COVID-19 yang membuat Meksiko melakukan lockdown di sejumlah negara bagian. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es? Es mi padre. Su papá. Rupanya, Colunga tidak ingin hal serupa terjadi pada sang ibunda. Karena itulah, dengan berat hati, ia pun memilih untuk meninggalkan proyek yang semula akan menjadi salah satu proyek terbesar dalam karirnya, yang akan menandai kembalinya ia ke layar kaca. Fernando Colunga memang dikenal sangat dekat dengan keluarganya. Karena perhatiannya yang luar biasa kepada orang tuanya inilah yang menjadi salah satu penyebab Talia jatuh hati dengan aktor ganteng tersebut.